Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, MUI menjadi saksi yang meringankan buat Munarman. Setelah kemarin ada Joman, jongosnya Munarman menjadi saksi meringankan. Nah sekarang MUI jadi saksi meringankan buat teroris Munarman. Ini bisa jadi bukti bahwa sudah saatnya MUI dibubarkan. Karena memang MUI ini jadi sarang teroris. Karena teroris pasti bela teroris. Gak mungkin orang yang tidak terpapar teroris, yang tidak berpaham teroris akan membela teroris. Ulama yang baik gak akan mungkin bela teroris. Orang pro Pancasila, NKRI, kebinekaan, merah putih, demokrasi, nasionalisme gak mungkin mau jadi saksi meringankan para teroris yang sudah dengan terang-terangan menjadikan generasi muda sebagai para pelaku bom bunuh diri, para pelaku teroris. MUI sudah diisi oleh manusia-manusia yang memang sudah jelas jadi musuh bangsa dan negara ini. Kalau MUI ini ada di Rusia, tidak hanya dibubarkan bro, dihukum mati semua orang-orangnya. Cuman aneh di Indonesia bro, udah jelas ada kelompok teroris yang berbahaya yang sekarang banyak bercokol di MUI masih saja dibiarkan. Aneh bin ajaib. Si Munarman ini udah jelas teroris. Kalau tanpa bendera FPI, tanpa Munarman, tanpa Rizik Syihab, anak-anak muda ini tidak mungkin terpapar oleh paham-paham teroris. Karena dengan bendera FPI, Rizik Syihab, Munarman, mereka menjadi jalan untuk menjadi teroris. Akhirnya mereka, bahkan keluarganya pun menjadi para teroris dan sudah mati. Tolong Pak Hakim Pak Jasa, demi bangsa dan negara ini, jangan pernah lepaskan teroris dan hukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati, Munarman hukum mati, Rizik Syihab hukum mati. Orang-orang yang menjadi otak di belakang keterlibatan generasi muda Indonesia jadi teroris harus dihukum mati. Mau ulama, mau kiai, mau habaib, kalau sudah berbahaya bagi bangsa dan negara, tolong berikan hukuman yang setegas-tegasnya. Hukuman mati dan bubarkan MUI sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang sakitku kepada rakyat, biarkan aku menjadi korban asal Indonesia.
Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Ingatlah sumpah pemuda, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya.
pusaka Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, ingatlah sumpah pemuda. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa Bhinneka Tunggal.